Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much. Everything and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. So very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only one. Pada Bapak Ibu, disilakan berdiri sampingnya tentunya. Dan Om. Ya, stop lu, Bang. Bisa bilang dari Pak Duasu, mengaji dari Pak Duasu. Nama asu dan dibilang nama alih dan kaji pihak di hari Sarinangko. Gadawa ayah dikenali terandam urek padi mudu. Ada itu ganti berganti, sudah ada ketan di ambu dulu. Padi kami di India Balai kalau rabah tolong tagahkan. Kami nak nyolong baru pandai kalau salah tolong tunjukkan. Pada sore hari ini, kedua hamba Allah, putra-putri ini akan mengikuti salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menikah. Dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya juga mudah-mudahan setelah ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati keluarga besar dari kedua calon mempelai, kedua calon mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rendi Gustina bin Tatang Rustandi, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya Feni Alfebrianti dengan engkau dengan mas kawin perhiasan emas 25,74 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Feni Alfebrianti binti Haji Al-Nedi dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu lak wa baraka 'alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka 'alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka 'alayka wa jama'a bainakuma. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of my best done so far. So bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter. My wife,
I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry your princess and make her my queen. She'll be the most beautiful. On the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love. Selamat dalam rangka pernikahannya Ria dan Randy. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu doa kiranya kedua mempelai senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu keluarga yang saling mencinta, yang saling bisa menjaga kehormatan dan saling menyempurnakan di dalam menaikkan ibadahnya. Amin amin Allahumma amin. Ustadz Al-Kiram, para alim, para ulama, para sepuh dan bin sepuh, wabil khusus Ustadz Al-Kiram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Al-Amin, yang saya ta'zimi, yang saya taati, para tamu undangan, ibu bapak muda-mudi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salah satu ungkapan yang terindah kita ucapkan yang datang dari hati yang paling dalam sebagai bentuk untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk kami selaku keluarga besar mewakili dari keluarganya Haji Anaidi beserta Pak Tatang Rustani sekeluarga. Wabil khusus tentu yang paling berbahagia dua keluarga besar Bapak Haji Anaidi dan Ibu Hajah Amidah, juga Bapak Tatang Rustani beserta Ibu Megawati. Yang paling berbahagia lagi tentu adalah dua mempelai yang telah sampai pada titik wujud impian yang selama ini memang diinginkan oleh keduanya. Adik saya Penny Alfebrianti dan juga adik saya Randy Gustina. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah di malam bisa hadir menuju undangan keluarga besar kedua mempelai.
dan kita menyaksikan bersama ada 7 gadis dengan satu alasan ciri khas dari ada yang di Lawi ke Gunung Bobi, ada yang di Sabung ke Baju Aru, ada yang di Ale di Baranjau Jana. Mana-mana ini aman berbahagia pada malam hari ini. Pinang yang pinang si era arumai tumbuh di kidarun tinggi panji panji an randah jangkau jangkauan kucuk melepai awan putih setahun dia tupai memanji larang basur jubuan pagunungan usang kalayu rata pun tidur tanam sirih tanam karaku di halaman cabi sirih ilianlah rokok kape menentang ilekan sawah alai, ilekan sawah pinang di gato, gambir di pipil lalu dipunyak sama sakwasa. Kato na inda usah dijawab, kerugian na usah dikembalikan di kerajo sajo di kerajo. Kali lawan kau timbang mana usah mati berani. Ketawa minta ditimbang kok dosa ampun na labir. Datang jauhlah nan datang alun tasongsong ampi datang dan salam bakamu julan di kami di alin nan datang di jauh di panggina lah tibur din datang di lari rumah dan bakamu adalah suatu kebahagiaan atau menyambut tamu undangan yang berbahagia yang biasa disajikan dalam kawan, jadi pandai, alim ulama,
dan para undangan kami yang kami muliakan yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu satu keindahan, satu momen yang paling spesial yang terjadi oleh kedua mempelai tentu akan dilukiskan dalam sebuah tarian. Tarian yang akan digambarkan adalah tarian indah. Ini mungkin ada satu filosofi dari tarian itu. Tarian indah ini sebenarnya berasal dari Pariaman ya. Artinya tarian ini biasanya dimainkan bersama-sama. Tapi ini dalam sebuah acara apa jadi biasanya? Biasanya dalam pagelaran-pagelaran mungkin acara-acara penyambutan. Tapi yang bersifat keriaan begitu ya? Iya. Bersifat suka. Betul. Ya. Nah, oke. Jamaah tanah haga, jamaah tanah mubarakah, wakafaruqo nabadah, wakafaruqo maksumah.